materinya sama seperti kemarin, yaitu tentang COVID-19, terus etika berlalu lintas, sama safety reading. Kita bagi yang di aula, di sini, atau mungkin nanti kita gunakan di tribun, di lapangan Kartini. New normal ini tidak selamanya ya, tidak seperti hidup sebelum adanya corona. Tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, itu tetap. Karena jangan berpikir corona atau virus COVID-19. Ya, supaya nanti yang di materi yang diberikan dari instruktur yang di sana di apa namanya etika atau mungkin sebaliknya, tapi jangan lupa nanti satu persatu saya minta untuk daftar hadirnya demikian, daftar hadirnya untuk saya jadikan pertanggungjawaban untuk diri ke Polda. Jangan saya itu siapa itu, si Rudy itu, saya telepon orangnya di mobil. Ada yang juga yang saya telepon. Peduli keselamatan lalu lintas, yang mana kegiatan ini diselenggarakan oleh Kakor Lantas yang selama ini kita laksanakan kegiatan pelatihan, yaitu tentang protokol kesehatan, yaitu untuk mencegah terjadinya COVID-19, safety reading, dan etika berlalu lintas. Pengendara atau pengemudi ojek ini kita berikan bantuan, yaitu dari Mabes Polri, dalam hal ini Kakor Lantas memberikan bantuan tiap orang sebesar Rp600.000 selama 3 tahap, yaitu tahap pertama yang mana kita sudah laksanakan dan pengendara atau peserta sudah menerima sebesar Rp600.000, yaitu pada bulan April. Nah, yang berikutnya ini, yang bulan Juni ini, tahap kedua yang akan kita laksanakan atau yang kita tadi sudah laksanakan pelatihan yang rencananya selama 2 hari untuk menghindari atau menjaga jarak dengan peserta lain karena jumlah pesertanya cukup banyak, yaitu sebesar atau sebanyak 80 orang. Harapannya setelah dilaksanakan kegiatan ini, harapannya kepada para ojek ini Pak, kedepannya seperti apa Pak? Jadi harapannya, harapan kami Satuan Lalu Lintas dalam hal ini, yaitu memberikan contoh kepada masyarakat lain untuk selalu menjaga jarak, terhadap manusia, sesama manusia, menggunakan masker, selalu menggunakan masker dan mencuci tangan. Dan tidak lupa kepada pengemudi ojek atau peserta ojek kali ini, kami harapkan untuk menjadi contoh tertib berlalu lintas di wilayah Kabupaten Ngada.